Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Yang sakit segala dan penyakitnya dan lancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan hari ini sahabat, kita menggunakan alat baru sahabat nih, metal detector. Kita coba pengaplikasian alat modern dengan cara tradisional untuk mendapatkan emas sahabat. Kebetulan ini kita dapat hibaan dari saudara kita Bang Ridwan yang mengirim alat ini. Alhamdulillah sudah sampai di tangan kita. Kita coba, semoga alat ini berfungsi dengan baik dan mendapatkan titik emas di sungai ini sahabat. Oke, pantau terus dan support terus sahabat channel ini dengan cara like-nya, komen, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat berkembang dan kenal luas di seluruh dunia. Dengan menggunakan alat metal detector mencari titik emasnya, apa betul alat ini bisa menentukan jalur emasnya atau tidak. Oke, kita coba. Di sini ada batunya sahabat, cuman belum ada terdeteksi emasnya. Biasanya kalau ada logam dia akan berbunyi. Oke, kita coba di dinding sini. Itu sahabat, ada terdeteksi suaranya, ada apakah betul di sini ada titik emasnya. Oke sahabat, nih kameramen biar dekat sedikit. Nih sahabat, kita deteksi emasnya di tebing ini sahabat tuh. Terdeteksi ada bunyi dari alat ini menandakan ada logam di bawah ini sahabat. Semoga betul adanya sahabat. Kita coba nanti cek lokasi ini dengan didulang dan kita saring di karpet yang sudah kita sediakan sahabat. Oke, kita coba tes lagi apakah betul. Tuh. Nah, sudah bunyi sahabat. Jadi ke sini kita ada, karena di daerah sininya sahabat batunya sudah berkurang, sudah banyak tanahnya. Jadi kalau tidak ada bunyi, ini arah ke sini, nah, tuh, karena batunya ukurannya besar-besar dan sangat padat ke dalam sahabat. Oke, langsung saja kita coba eksekusi, semoga ada hasil. Oke sahabat, kita coba lagi. Tuh, betul sahabat, kalau sesuai dengan metode kita secara tradisional, memang kita selalu mencari lokasi yang batunya besar-besar dan ada jalurnya, kita ikuti arah batu yang ukuran besar sahabat, sesuai dengan alat tadi sahabat. Karena yang terdeteksi lokasinya tuh batunya besar-besar juga sahabat tuh. Nah, semoga betul nanti hasilnya ada. Dengan kita menggunakan alat metal detector ini bisa mempermudah kita untuk mencari jalur emas untuk seterusnya sahabat. Batunya.
Oke, sahabat. Ini karpetnya sudah keras, sahabat. Kita coba angkat. Semoga masih ada hasil. Sahabat, sudah nampak emasnya. Pasir besinya banyak sekali, sahabat. Tuh, emasnya, sahabat, tuh luar biasa. Oh. Oke, kita masukkan ke tempurung, sahabat. Sahabat, emasnya luar biasa hasilnya. Ada yang agak kasar, sahabat, tuh.
positif. Alhamdulillah sahabat, masih dapat hasil. Jadi berarti sahabat menggunakan alat metal detektor untuk mendeteksi logam. Berarti berfungsi sahabat. Jadi tadi kita mencoba sebelum bekerja, kita cek lokasinya menggunakan metal detektor. Tapi untuk pertama kalinya kita mencoba, alhamdulillah dapatkan hasil sahabat. Semoga seterusnya kalau kita menggunakan ini sesuai dengan apa yang dideteksi oleh alat tersebut sahabat. Oke, pantau terus sahabat, support terus channel ini. Dan dengan lupa dengan like-nya, di komen, subscribe, dan di share videonya sebanyak-banyaknya agar video tetap berkembang dan naik luas di seluruh dunia. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.